Sebelum tahun 1970 Masehi, hampir di semua dusun dan kampung dalam wilayah Persatuan Luak 16, baik di Serampas, Sungai Tenang, Pratin Tuo, Senggerahan, Tiang Pumpung, dan Pembarap, ada sebuah pemandangan yang menarik, tapi kurang mendapat perhatian. Adapun yang kita maksud di sini, di mana kepala anak-anak yang masih berumur balita, atau masih usia dini, atau seusia anak TK, dan khususnya anak laki-laki, selalu ada gumbak dan jambul di kepalanya. Adapun yang disebut gumbak adalah rambut yang sengaja dipanjangkan di sekitar ubun-ubun dari anak-anak. Sedangkan jambul adalah rambut yang sengaja dipanjangkan di pucuk kepala bagian belakang. Jadi saat anak laki-laki diberi gumbak dan jambul di kepalanya, di mana rambut lain yang ada di atas kepala dicukur habis atau digunting pendek, sehingga yang tampak panjang hanya di dua tempat, yaitu gumbak di ubun-ubun dan jambul di pucuk kepala. Kebiasaan penduduk membuat gumbak dan jambul ini telah berusia lebih kurang 700 tahun, terhitung sejak tahun 1300 Masehi, saat mana Sigindo Elok Misai mulai menjadi raja di wilayah Sungai Tenang, Koto Tapus. Sigindo Elok Misai lah yang memulai membuat gumbak dan jambul di atas kepala anak laki-lakinya yang bernama Purwo Menggalo. Alkisah mulai terjadi gumbak dan jambul ini adalah di saat Sigindo Elok Misai kawin dengan Putri Rinduati, anak Sultan Sri Marajo Batu di Koto Tapus. Ketika istrinya hamil tua, ia berjalan beberapa hari untuk menemui hulu balangnya yang ia tinggalkan di tepi Sungai Sirih atau Tembesi. Dan setelah dicari, ia berjumpa dengan hulu balangnya di Danau Pamuncak yang terletak di antara Desa Pulau Tengah dengan Desa Rantau Kermas di sebelah barat Gunung Masurai, Pancuran Gading. Setelah diajak pulang ke Koto Tapus, mereka tidak mau sebab mereka telah jadi harimau dan jadi penunggu hulu-hulu sungai yang biasa disebut dengan Nenek Puyang. Tidak berapa lama setelah ia kembali ke Koto Tapus, lahirlah anaknya laki-laki dan diberi nama Purwo Menggalo. Dan seperti biasanya, kalau anak lahir selalu diadakan syukuran. Begitu juga halnya dengan kelahiran Purwo Menggalo ini, tidak ada tanda-tanda yang istimewa. Namun, setelah anak ini beranjak dewasa dan bisa berjalan dan berbicara, dan telah bisa bermain dan berlari-lari, mulai ada tanda yang mencurigakan ibu bapaknya. Bila Purwo Menggalo kecil itu ditinggal sendiri di rumah, dan tiada ada orang lain di rumah, kedengaran ia bicara dengan kawannya sesama besar, tapi bila dilihat, dia tidak punya kawan. Begitulah yang terjadi beberapa lama. Pada suatu hari, Purwo Menggalo kecil ini dibawa oleh ibunya pergi mandi di tepian Sungai Kandis, Koto Tapus. Dan setelah sampai di tepian, lalu ia dimandikan oleh ibunya Putri Rinduati. Dan setelah ia dimandikan, lalu ia diletakkan di atas batu di pinggir tepian, seorang diri. Ibunya laju mencuci kain dan terus mandi tanpa peduli tingkah laku anaknya yang seorang diri di pinggir tepian. Karena hal seperti itu sudah biasa dilakukan oleh ibu dari Purwo Menggalo kecil ini. Dan setelah beberapa lama kemudian, ibunya selesai mencuci dan mandi, lalu sembahyang zuhur di tempat yang ada di tepian. Dan setelah selesai, ia bermaksud pulang ke rumah. Lalu dipanggilnya anaknya Purwo Menggalo untuk diajak pulang ke rumah. Lalu datang dua orang anak yang sama-sama besar, sama rupa, dan tidak bisa ia membedakan yang mana di antara kedua anak tersebut yang anak kandungnya. Karena bila dipanggil namanya, keduanya sama-sama menyahut, sehingga menyulitkan si ibu ini membedakan anak siapa salah satunya dan yang mana pula anaknya. Akhirnya, kedua anak tersebut diajak pulang ke rumah dan keduanya ikut tanpa ada hal yang mencurigakan. Dan setelah mereka bertiga sampai di rumah, maka ibu Purwo Menggalo menceritakan kepada suaminya tentang kejadian yang aneh dan ajaib ini. Dan orang kampung banyak pula yang berdatangan ingin menyaksikan peristiwa aneh dan ajaib ini. Karena Sigindo Elok Misai tidak bisa juga membedakan yang mana anaknya di antara kedua anak tersebut, sebab rupa dan besar semuanya sama. Pendek kata, tidak ada suatu ciri atau tanda yang bisa membuat jelas yang mana anak kandungnya di antara kedua anak tersebut. Dan semua orang banyak yang menyaksikan juga menjadi heran. Dan setelah hari berambang petang, timbullah akal Sigindo untuk menandai tingkah laku dan perangai masing-masing anak tersebut.
Lalu keduanya disuruh memakai baju, sedangkan baju hanya satu lembar. Maklum keadaan saat itu, maka salah seorang anak itu menyuruh yang lain pakai baju. Maka yang menyuruh itu ditandai. Maka yang lain berkata, "Pakailah kak, aku sudah biasa tidak pakai baju." Anak itu pun diberi tanda. Kemudian disuruh makan serempak. Diletakkan nasi dalam bakul, diletakkan piring dua buah serta daun baru. Lalu si Gino Elok misai dan istrinya memperhatikan tingkah laku keduanya. Maka anak yang menyuruh yang lain pakai baju tadi mengajak yang lainnya makan. Anak itu ditandai lagi. Anak yang lain menjawab, "Aku tidak biasa makan nasi seperti ini. Tidak biasa makan lauk pedas." Tapi tetap diajak. Akhirnya mereka makan bersama. Dan sewaktu makan diperhatikan anak yang satu, yaitu yang mengajak kawannya makan, ia makan secara biasa. Tapi yang diajak tampak kepedasan dan nasinya banyak tertumpah di tikar, seperti orang yang tidak biasa makan nasi dan gulai. Dan setelah hari malam, keduanya disuruh tidur dan diberi selai selimut kain yang hanya cukup untuk satu orang saja. Maka anak yang mengajak yang lain makan menyuruh yang lain pakai selimut. Anak yang lain menjawab, "Pakailah kakak, sebab aku sudah biasa tidur tidak pakai selimut." Akhirnya, dari tingkah laku dan pembicaraan kedua anak tersebut, si Gino Elok Misai dan istrinya Putih Rinduati mendapat kesimpulan bahwa yang anak kandungnya adalah anak yang menyuruh anak lain pakai baju. Anak itu juga yang mengajak anak lainnya makan. Anak itu juga yang menyuruh anak lainnya pakai selimut. Sedangkan yang bukan anak kandungnya adalah anak yang berkata, "Aku telah biasa tidak pakai baju." Anak itu pula yang berkata, "Aku tidak biasa makan nasi dan gulai pedas." Dan anak itu juga yang berkata, "Aku sudah biasa tidur tidak pakai selimut." Maka setelah Si Gino Elok Misai dan Putih Rinduati mengetahui dengan pasti yang mana anak kandungnya dari kedua anak yang sama rupa, sama bentuk, sama besar itu, lalu ditandainya dengan membuat gumbak dan jambul di atas kepala anak kandungnya untuk membedakan antara anak kandungnya dengan anak yang baru datang itu. Dan setelah dibuat gumbak dan jambul di atas kepala Purwomenggalo, maka anak yang baru datang itu diberi nama Kartodewo, yang berarti datang dari dewa. Dan sampai saat ini, tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti anak itu datang dari mana. Apakah anak dewa dari gunung? Apakah anak dewa dari laut? Atau anak yang datang dari surga? Semua tidak ada yang tahu. Yang pasti adalah bahwa anak itu dipelihara dan dididik, dibesarkan sebagaimana si Gino Elok Misai memelihara anak kandungnya sendiri. Setelah anak kandungnya Purwomenggalo besar, ia dinobatkan sebagai pengganti ayahnya menjadi rajo di Kota Tapus Sungai Tenang dengan gelar Pamuncak Alam Sungai Tenang yang berpusat di Kota Tapus. Sedangkan Kartodewo menjadi anak tuo cucung tuo dari Pamuncak, diangkat menjadi Depati dengan gelar Depati Kutodewo dengan wilayah Koto 10, masih dalam wilayah Pamuncak Sungai Tenang dan berpusat di Dusun Gedang hingga sekarang ini. Dan sejak kejadian tersebut di atas yang diperkirakan terjadi di tahun 1300 Masehi, maka hampir semua kampung dan dusun dalam wilayah Luak 16, anak laki-laki yang masih kecil selalu kita jumpai pakai gumbak dan jambul, guna untuk membedakan antara anak kandung dengan anak dari dewa. Karena kejadian di Sungai Tenang itu telah tersebar luas beritanya di dalam wilayah Luak 16 sejak beratus tahun yang lalu. Wallahu alam bisawab.